Hi, welcome back to Nik Sentuh Family Channel. Nama berita Y, aku sampai kita sama-sama gerai, lantang senang dalam semua pengawak. Diberi pengerai di mana, dituang ke rezeki, berlimpah ruah. Oke, hari ini Nik Sentuh nak bawa Y semua masak satu lagi resipi ya. Resipi kali ini dibagi oleh kawan ya, bagi kawan ya. Saya gunakan ikan sultan. Ikan sultan. Satu ekor ikan sultan saya, tapi ikan saya hari ini kecil. Saya tak jumpa ikan yang lebih besar, tapi cukuplah yang kecil ini sebab saya baru cuba resipi ini ya. Nanti kalau sedap kita gunakan ikan yang lebih besar atau lebih banyak ya. Oke, resipi ikan kita macam buat serun. Oke, sebelum meneruskan masakan kita hari ini, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini Sentuh ya. Sudah subscribe, terima kasih. Yang baru bersama ini Sentuh, sila subscribe ya. Oke, ini bahan-bahan yang kita gunakan. Satu ekor kecil ikan sultan, saya gunakan setengah biji bawang besar, bawang putih, bawang merah dan halia dan serai. Saya tak gunakan bahan banyak ini rempah ni sebab ikan ini kecil ya. Okey. Ini kita kena blend dia nanti. Kalau tak mau blend, tumbuk pun boleh ya. Tapi nanti saya nak blend ya. Ini saya kena potong kecil-kecil. Supaya senang dia dikisar nanti ya. Saya potong ya. Potong kecil. Okey. Kita masukkan semua dalam. Kita nak blend ya. Okey, sudah. Jadi saya masukkan garam ya untuk merebus ikan ini. Okey, kita tutup dulu ikan masak. Okey, ikan sudah masak. Ambil dia dan biarkan dia sejuk dulu. Biarkan sejuk dulu. Oke. Ikan tadi kita dah rebus, sekarang dah sejuk, kita keluarkan ini sisik dia ya. Kita keluarkan sisik dulu. Dia punya sisik. Kita ambil yang sebelah ni lagi, sisik-sisik dia. Okey, saya nak letak dia di sini sebab saya nak ambil isi dia. Okey, ini ya. Saya gunakan tangan nanti. Gunakan tangan ya, saya cabut, saya keluarkan tulang dia.
Begini ha, ha pulang. Jadi macam dah tak masih juga ada dan nampak. Oh, ni. Okay, kita panaskan kuali. Okay, dan masukkan minyak. Okay, minyak tak payah banyak ya. Kita tunggu kuali panas. Okay, saya masakkan ni bawang. Bawang putih, bawang merah, serai dan halia yang sudah dihaluskan tadi. Biar dia berbau wangi. Masukkan isi ikannya tadi. Masukkan kenapa dengan tanah roti. Kita akan kacau sampai dia garing. Sebab tadi masa saya merebus saya gunakan garam juga. Saya gunakan serbuk apa? Perasa ni. Okay. Okey ha. Ni warna dah berubah ni ha. Dah berbau wangi. Jadi ini masaklah dia ni kan. Okey, sedap baunya. Ni ambil. Kita tutupkan api. Kita masukkan ke dalam pinggan. Okey. Okey. Ini saja satu ekor ikan tadi. Tapi ikan lah saya tu kecil ya, tak besar. Kita keluar masukkan semua. Sayang ini isi ikan semua ni. Okey, berjaya. Saya nak makan dengan roti. Saya masukkan roti sini. Itu dia. Makan dengan roti. Okey, setakat ini video saya hari ini.
Terima kasih karena bersama ini sentuh dari awal hingga ke akhir video ini tadi ya. Tapi jangan lupa, selalu jangan lupa like, comment and subscribe ya. Okey. Ini sentuh nak cuba dulu. Memang ber. Sedap dimakan dengan roti, dengan nasi. Memang pun sangat sedap ya. Okay, we'll be back in my next video. Thank you for watching. I hope you like the recipe. Boleh cuba ya? Cuba resipi ini. Rondeng ikan sultan. Okay, bye. Sangat menyelerakan.